Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Arab tahun 6, Ma Arwa'al Alam, tajuk yang ketiga. Dan sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita fokus kepada ma ahdafu ta'allum fi hadzal yawm, apa objektif kita pada hari ini. Fokus kita adalah kepada nutqu al-adadi at-tartibi lil-muzakkar nutqan sahihan. Kita hendak menyebut nombor mengikut turutan muzakkar, mengikut sebutan ataupun dengan sebutan yang betul. Manakala hadaf kita yang kedua adalah kitabatul adad at-tartibi lil-muzakkar kitabatan sahihatan. Kita hendak menulis nombor mengikut turutan muzakkar dengan tulisan yang betul. Baik, seterusnya kita akan fokus kepada muka surat yang ke-52. Dalam muka surat ke-52 kita ada gambar, nombor, ya, al-adad, at-tertibi lil-muzakkar daripada al-awwal hingga al-ashir. Mari kita fahami apa dia al-adad, at-tertibi lil-muzakkar. Al-adad, at-tertibi lil-muzakkar ialah nombor mengikut turutan muzakkar, iaitu lelaki, ataupun dia berkawan baik dengan kalimah-kalimah yang bersifat muzakkar. Mari kita lihat contoh di bawah seperti al-ardu kawkabun thalithun. Al-ardu kawkabun thalithun. Al-ardu kawkabun thalithun. Bumi adalah planet yang ketiga. Sebenarnya nombor yang kita belajar pada hari ini adalah yang ke, ataupun dalam bahasa Inggeris seperti first, second, third dan seterusnya. Baiklah, marilah kita fokus kepada slide yang seterusnya. Kita akan sebut nombor ataupun nombor mengikut turutan muzakkar daripada awal hingga ke 10. Mari baca sama-sama. Al-awwalu. Al-awwalu. Pertama. Al-thani. الثاني الثاني yang kedua الثالث 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 yang ketiga الرابع 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 yang keempat الخامس 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 yang kelima السادس 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 yang keenam السابع 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 yang ketujuh الثامن 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 yang kelapan At-tasi'u 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 yang kesembilan. Manakala yang terakhir Al-ashiru 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 yang kesepuluh. Setelah kita menguasai nombor daripada Al-awwalu hingga Al-ashiru, ataupun kita buat contoh seperti Al-ardu kawkabun thalithun, bumi adalah planet yang ketiga. Mari kita buat sedikit latihan. Latihan kita, akmil, sempurnakan, ataupun isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jika kotak yang sebelah kiri memberikan perkataan, maka kita kena letakkan nombor di tempat kosong.
seperti yang pertama, al-awwalu, maka di sebelah kanan kita kena letak nombor yang pertama. Kamu perlu tuliskan nombor yang pertama. Macam mana bentuk nombor yang pertama? Kita boleh lihat yang tadi. Macam mana slide yang tadi? Baik. Soalan yang kedua pula. Kosong di perkataan, manakala ada jawapan di sebelah kanan. Yang kedua. Jadi, kita kena jawab as-sani di sebelah kiri. As-sani. Baik anak-anak, cuba siapkan ataupun sempurnakan semua soalan-soalan yang Ustaz berikan. Semoga kamu dipermudahkan urusan. Ustaz rasa itu sahaja yang Ustaz nak sampaikan pada hari ini. Mari kita ulang balik apa yang kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita belajar nombor mengikut turutan muzakkar. Al-awwalu, al-thani, al-thalis, al-rabi', الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga kita ingat nombor yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa buat latihan. Semoga kita menjadi orang yang cerdik pandai dan dapat mengajar orang lain. Bertemu lagi dalam kelas Bahasa Arab yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa'.